Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam laporan berita sukan awana, berita segenap dimensi. Hari ini hari Jumaat 21 September, kami melaporkan berita sukan dari dalam negeri. Okey, pada hari ini kami melaporkan berita sukan Sukma Perak 2018 yang berlangsung di Stadium Idea Mulia. Kejohanan sukan Malaysia pada kali ini yang begitu sengit diadakan pada tahun yang ke-20. Oleh itu, mari kita saksikan laporan langsung daripada Stadium Idea Mulia, di mana langsungnya acara sukan kategori angkat berat 100 kg lelaki. Untuk mendapatkan laporan terperinci, mari kita bersama rakan di lokasi, Encik Hafiz. Silakan Encik Hafiz. Terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz di Stadium Idea Mulia untuk penerbangan acara angkat berat Sukma 2018. Pingat emas kali ini dimenangi oleh Bob Patrick Perak. Saudara Bob, melihat status awak sebagai atlet kebangsaan, ini mudah untuk awak memenangi pingat emas kali ini. Apakah perasaan anda apabila dapat mengundur pingat emas untuk Sukma kali ini? Perasaan saya juga kerana berjaya menyumbangkan emas untuk Perak. Bagaimanapun pertandingan ini tidaklah begitu mudah untuk menangi kerana saingan yang hebat daripada peserta-peserta dari negeri lain. Bagaimanapun nasib punya bagi pihak saya, apabila peserta dari Sarawak membuat sedikit kesilapan dan gagal membuat cubaan yang terakhir yang menyebabkan membolehkan saya memenangi pingat emas untuk Perak. Okey, tahniah untuk Bob. Okey, sekian, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih wartawan di lokasi iaitu Saudara Hafiz. Tahniah juga diucapkan kepada atlet bagi pasukan negeri Perak iaitu Encik Bob kerana memenangi pingat emas pada kali ini. Ya, badan sihat, otak cegas dapat menang juga ya. Betul. Ya, seterusnya kita selanjutnya berita sukan. Silakan kakak sedugan Encik Irni. Okey, untuk seterusnya kita beralih ke stadium tertutup Indra Mulia. Sedang berlangsung sekarang perlawanan pingpong perseorangan lelaki. Okey, pasukan yang terlibat adalah pasukan daripada negeri Perak iaitu saudara Hanif dan juga saudara Masli daripada negeri Sarawak. Dimaklumkan sekarang di sana saudara Hanif daripada negeri Perak mendahului dengan kiraan mata 20-18. Okey, untuk mendapatkan maklumat ataupun berita terkini berkaitan dengan sukan pingpong, kita minta wartawan di lokasi iaitu saudara Ikram untuk melaporkan berita daripada sana. Okey, saudara Ikram, bagaimana suasana di stadium tertutup Indra Mulia? Terima kasih rakan tugas di studio. Sekarang ada semua berada bersama saya di venue perlawanan pingpong. Di belakang saya sedang ada sengit peringkat final antara peserta lelaki Sukma dari Sarawak dan juga peserta Sukma dari Perak. Sebelum itu di sebelah saya Encik Saiful, coach pingpong bagi peserta Perak bagi kategori wanita yang telah memenangi pingat emas sebentar tadi. Okey coach Saiful, tanya atas kemenangan pasukan anda sebentar tadi. Apakah faktor kemenangan single wanita Perak sebentar tadi? Jadi maklumkan tiga kali berturut-turut pasukan Encik mengenai Sukma pingpong. Ya, terima kasih Saudara Islam. Saya pun rasa atas kemenangan pasukan Perak tadi. Ini bukan kemenangan kali ketiga untuk pasukan pingpong wanita. Okay, di antara faktor kemenangan ini adalah sikap pemain-pemain yang begitu perlawanan dan latihan yang sungguh. Okey, sebelum tanya Encik Saiful. Okey, kita kembali bersama rakan tugas di studio. Ya, terima kasih wartawan lokasi itu Saudara Kang. Kali ini Saudara wartawan lokasi agak confident kali ini ya, tidak gugup dan sebagainya macam semalam. Okey, begitulah tadi tahniah juga kepada pasukan yang telah memenangi pingat di mana kedudukan pasukan kontinjen bersaing
sengit pada kali ini ya. Ya, maklum untuk hari ini saja, maksudnya negeri Perak telah mengutip 3 emas, tiga emas daripada angkat berat. Kita tersangka pula tadi pingpong wanita ya. Pingpong wanita dan pingpong lelaki persorangan. So jika, memang jika kita perasan tadi ya, atlet di belakang sana tadi memakai kopiah, maybe lepas tu nak pergi masjid ya. Kan kita pergi masjid. Okey. Itu sahaja untuk kita harapkan semua kotijen di setiap negeri bersemangat teruskan bersaing secara sihat, membawa balik banyak pingat supaya negeri masing-masing bangga dan seterusnya. Cik ini. Yalah, Eddie, biasalah untuk Sukma kali ini hashtagnya. Wow, kita hebat kan? Okey, penonton semua, begitulah akhir tadi kita punya laporan berita sukan pada hari ini. Saya Wan Suhaidi Bui Wan Cik dan saya Ernie Hayati. Majulah sukan untuk negara.